Bibirnya tebel, bawahnya pasti tebel. Salah. Aku mau kasih tahu ke kalian ya. Bentuk-bentuk punya wanita itu semuanya itu macam-macam. Mulai dari kupu kecil, kupu baby yang baru kupunya itu yang baru nongol sedikit, jadi dia jengkernya tuh kecil-kecil gitu loh. Jengkernya tuh pendek bukan kecil. Ada yang kupu basah yang kalau buka itu sama gitu loh, sama sisi yang sini bibirnya itu sama sisi yang agak begini loh guys, gini. Cik, aku gambarin bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Contoh, contoh ini di sini ada WA-nya nggak ya? Just get you a link, a link. Ame kikikikis. Kalau punya kamu gimana bentuknya? Aku punya yang kayak bisa bayangin. Bang Deki, this is real dragon. Makasih loh bang. Makasih, thank you so much. Yang terlalu hot. Oh ini paling tinder. Tunggu tunggu guys. Dapat dari BG ini. Bener tuh kalau bibir tebel pasti bawahnya tembem juga. Nah, terang banget ya. Berasa. Oh, jadi selama ini kalian pikirnya kayak gitu. Ini aku gambarin ke kalian ya, tolong. Jadi ini gini. Terus ininya tuh sama, ininya tuh sama. Gini, gini. Oh, ini sama tapi. Sama. Terus ada yang gini. Ini tapi sininya besar, di sini tipis. Nah, tuh. Ada yang kayak gitu. Jadi samping tipis, ada yang samping tebel. Itu maksudnya bentuk vv-nya ya. Maksudnya bentuk vv-nya. Maksudnya ya itu. Jadi kan biasa orang kan bilang tembem gitu kan. Tembem kan bentuknya gini. Gini ya. Misalkan kebayangin kalau pakai celana dalam itu gimana gitu. Apa celana kan pakai itu bentuk kayak gini. Ketika ininya dibuka, tunggu sabar. Ketika itunya dibuka, pas dibuka, pas contoh ngangkang gitu ya, dari si pihak wanitanya itu ngangkang. Tahu nggak? Ini tuh ada yang bagian sisi kanannya itu tembem, yang sisi kirinya itu dia masuk ke dalam. Coba aja kalian perhatiin istrinya kalian, coba pas dibuka. Kok ternyata Fevinya itu dia gini ya, melenuk sebelah gitu loh. Ada yang kayak gitu, ada juga yang sama sisi, jadi menunya itu sama sisi ya. Tapi ada juga yang gini, kalian pasti jarang lihat. Ada yang dia bentuknya tuh begini. Jadi contoh kalau dari luarnya dia begini ya, kayak papan gitu, kayak papan gini set. Kan ada yang bentuknya tuh kayak papan gitu, boleh nggak ada melenuk-melenuknya sama sekali. Itu kalau main biasanya sakit tuh. Terus kalau kalau dibuka dia itu bentuknya cantik. Pas dibuka terus disuruh ngangkang gitu kan. Itu bagiannya tuh gini, cantik banget bentuknya. Cantik yang sama sisi yang cantik banget. Cantik pokoknya kan bisa bayangin. Tuh. Ini biji kacangnya di sini, klitorisnya tuh di sini. Bisa dibayangin kan? Segimana gitu. Gundul nggak ya? Caca lagi ngajar fisika guys. Nomor segitu ya sama sini. Tapi emang begitu guys, kalian nggak percaya. Terus ada juga bentuk bagian itunya tuh gini. Nggak usah jauh-jauh lah. Contoh ketika dibuka, ada yang bagian itunya itu tembem banget. Dilihat tuh tembem yang bembem banget. Tapi pas waktu dibuka, ini bijinya besar. Ininya itu gini ya. Pokoknya di sini tuh sudah menjeret-jeret gini. Terus pas dibukanya lagi, di sininya lebar begini sampai wah berurat-urat gini. Yang satunya lagi sama. Jadi pokoknya lecek-lecek gini masih kalian. Pokoknya gitu. Hah? Paham? Lebih pintar gue, we. Udah. Gue alami 27 tahun aja sih, macem-macem berarti. Oh, tungguin punya. Tapi yang begitu kalian gak percaya, ta. Coba aja kalian nonton bokep. Begitu.
Tapi ya semua itu tuh ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Setiap orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ketika VV-nya itu bentuknya cantik. Ketika VV itu bentuknya cantik, ada VV itu bau banget. Biarpun cantik tapi dia bau banget VV-nya. Pokoknya yang bau, maksudnya walaupun sering dicuci tapi ketika main melakukan hubungan seksual tiba-tiba dia tuh bau gitu loh. Pokoknya setiap main tuh bau, ada yang putih terus, nggak bau tapi putih terus, keluar sering keluar air putih terus gitu ya, darah putih gitu maksudnya, maaf. Terus ada juga yang sudah bentuk cantik, modelnya juga cantik, tapi bagian dalam V ketika sudah dimasukin itu nggak dalam alias dangkal. Jadi dedek masuk itu paling cuma ya separuhnya dari dedeknya kalian masuknya, jadi kurang terlalu nampol gitu, tapi ya begitulah. Begitulah, semuanya itu ada kelebihan dan kekurangan. Yang penting bisa buat cerot gitu kan. Makanya kalau aku kemarin ditanya itu, "Cak, kamu tuh suka yang kecil atau yang suka yang panjang atau yang besar?" gitu. Aku bilang, "Aku mah apa aja yang penting bisa ngacung." Kok biar aku panjang besar kalau nggak ngacung gimana, guys? Kakak S3 anatomi tubuh ya. Ai, diam deh ya, diam.